Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda menonton Buletin Awani 12 bersama saya Adila Azam. Seperti yang anda lihat tadi, pengumpulan Agong UMNO secara rasminya bermula pada hari ini. Dan apa yang paling menariknya yang ramai orang tengok dekat website sekarang adalah banyak yang saya akan umumkan malam ini. Okey, dari siapa agaknya itu? Nah, daripada Naib Presiden UMNO sendiri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya ada pengumuman penting yang akan dibuat kepada sayap-sayap parti. Dan kita bersama dengan rakan tugas kita, Ashraf Hasnan, yang berada di lokasi untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Silakan Ashraf. Okey, baiklah, terima kasih rakan tugas di Bukit Kuangan, Kuala Lumpur dan pastinya di PWTC ini boleh dikatakan semakin meriah apabila sebenarnya malam ini akan berlangsungnya pelancaran bagi persidangan ketiga-tiga sayap iaitu pemuda, wanita dan juga puteri UMNO bersempena dengan Perhimpunan Agong UMNO ke-71 bagi tahun 2017 ini. Dan sebenarnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hadir ke laman media ini untuk merasmikan laman media ini pada sebelah pagi tadi. Namun Esra Awani sempat bertanyakan beberapa soalan terutamanya menjelang perasmian persidangan ketiga-tiga sayap tersebut. Dan apa kata kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Naib Presiden UMNO, kepada Esra Awani menjelang perasmian persidangan sayap malam ini. Ibu pejabat sentiasa kreatif di dalam memberikan keselesaan kepada rakan-rakan pengamal media. Kerana pada hemat saya, ruang ini yang pernah digunakan untuk solat Jumaat hanya digunakan sekali. Lebih baik digunakan setiap hari oleh pengamal media. Dan Wi-Fi juga lebih cepat, serta kemudahan-kemudahan sistem komunikasi elektronik juga telah dipertingkatkan. Dan tentunya dengan ada kemudahan yang lebih selesa ini, liputan diharapkan lebih baik dan lebih luas. Sedikit hint malam ni untuk perasmian sayap, ada apa-apa ke fokus? Banyak, saya akan umumkan malam ni. Okey, apakah bentuk pengumuman yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi? Mungkin mesej-mesej penting kepada ketiga-tiga sayap itu akan diumumkan hari ini sebelum ianya dibahaskan menerusi usul-usul yang akan dibawa oleh perwakilan pada sebelah pagi esok. Dan pastinya beliau, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang menjawat jawatan sebagai yang memangku pada ketika ini menjalankan tugas-tugas timbalan Presiden UMNO juga akan merasmikan persidangan ketiga-tiga sayap buat kali kedua menjawat jawatan tersebut. Dan pastinya pelbagai lagi butiran lanjut akan dibawakan dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya, termasuk di astroawani.com. Sekian saja dahulu dari PWTC ini, kembali ke Bukit Kuangan, Kuala Lumpur.